Gerakan besar-besaran disertai 275 anggota pelbagai agensi dilancarkan bagi memburu dan menahan semula 130 tahanan yang lari dari Depot Immigration Bidor malam tadi, kata Ketua Pengarah Immigration Datuk Rusling Juso. Jika ada sekolah yang gagal patuhi arahan pemberian penuh RM150 wang bantuan awal persekolahan BAP, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mahu aduan dibuat terus kepada KPM menerusi sistem pengurusan aduan awam untuk tindakan lanjut. Dana bersama di peringkat Asia Tenggara perlu diwujudkan untuk memastikan kebersamaan dalam mendepani perubahan iklim. Menurut penganalisis Bawa Group Asia, Ijdal Hanan, dana bersama itu adalah langkah positif yang boleh mempercepatkan usaha menangani perubahan iklim serta mencapai kemampanan untuk generasi akan datang.